cantik buat kamu yang cantik di 95,6 FM B Radio. Terima kasih beautiful people, tetap ada di sini di 95,6 FM B Radio. Beautiful you, radio perempuan Bandung. Dan saya masih ngobrol-ngobrol terus bareng sama Andrea Sudirman yang lagi promoin single terbarunya, judulnya Katakan Cinta. Waktu pertama kali dikasih lagu ini, terus lihat liriknya, gimana komennya Andrea? Kalau dari liriknya, sebenarnya liriknya ini emang agak muda ya, apalagi kan kayak orangnya lagi jatuh cinta, terus kayak gitu memang berjiwa muda sih lagunya ini. Oke. Okay. Tapi waktu lagi pas aku dengerin, kayaknya menarik deh. Jadi emang aku kalau lagi lagu gitu kan bukan cuma dari lirik ya, aku juga ngeliat keseluruhannya. Terus memang sesuai dengan vokal aku. Oke. Okay. Jadi aku okay, kayaknya ini. Maksudnya memang ini memang kayaknya memang ini aku banget gitu lah. Jadi aku ya udah kita buat. Musiknya Georgie. Betul. Dan David sama David berdua. Sama David. Iya. Dan Andrea bakal lebih fokus ke musik-musik seperti ini tuh yang Andrea banget. Sebenarnya kita juga aku lagi ada rencana juga kalau okay. Yang ini untuk nanti next-nya single kedua sih. Cuman mungkin emang mungkin nanti yang kedua ini lebih dewasa sih lagunya, nggak kayak ini. Tapi memang ini kayak lebih bersemangat sih, karena kan waktu itu kan mikirnya gini kan lagi pandemi gitu ya, semua orang lagi galau, semua orang kayaknya semua keluarin lagu galau gitu kan. Harus ada penyemangat ya. Betul banget. Jadi kayak kemarin ya lagi ngobrol-ngobrol sama Bung Georgie, kayaknya bosen ya dengerin lagu-lagu galau gitu kan, kayaknya butuh waktu, butuh lagu yang kayaknya tuh yang lebih semangat, lebih spirit gitu kan. Yaudah deh, kita ini kayaknya waktunya deh gitu kan. Jadilah Katakan Cinta. Betul. Lagu yang upbeat ya kan, terus juga ada sedikit nuansa EDM ya. Iya betul. Oke. Ceritanya apa sih lagu Katakan Cinta ini? Tentang sih tentang pasangan. Oke. Okay. Jadi sebenarnya mereka tahu sama tahu lah ya, mereka tuh suka, saling suka. Cuman si entah si cowok atau si ceweknya ini belum jadian. Belum jadian. Tapi sama-sama tahu. Iya. Oke. Okay. Tahu sama tahu, tapi jadi dari si pihak si cowok ini belum ngomong-ngomong. Enggak nyatain. Si ceweknya nunggu. Oke. Okay. Makanya Katakan Cinta. Dan Tapi ya si ceweknya ngerti kalau sebenarnya si cowoknya tuh suka. Suka. Tapi dia nanya-nanyain ya, cowok macam apa itu? Nah itu dia. Loh, kenapa bukan ceweknya mengambil inisiatif buat nyatain? Waduh, kalau itu aku mesti nanya dulu nih sama pencipta lagunya. Untuk lagu berikutnya. Betul ya. Betul sekali. Cuman emang aku ngambil ini juga maksudnya, setiap hidup tuh ada kesempatan kan. Oke. Okay. Jadi kesempatan itu nggak bisa datang berkali-kali. Jadi kalau misalnya memang lagi ada kesempatan, ambil juga saat itu juga. Jadi jangan sampai nanti kayak orang nunggu atau ya, ini sih sebenarnya mungkin tersirat seperti itu ya. Makanya seperti itu. Betul. Ya. Atau malah justru kita yang bikin kesempatannya aja dia ada. Betul banget. Asik. Jadi apa sih pesan yang mau disampaikan dari lirik lagu ini? Ya kalau misalnya emang itu, jadilah diri sendiri ya. Maksudnya. Yeah. nggak perlu khawatir, maksudnya ya ngomong aja gitu, siapa sih diri, siapa sih lo gitu, perasaannya kayak gimana gitu. Kalau mau nembak, nembak aja ya. Kalau mau nembak aja. Masalahnya diterima atau nggak diterima. Betul banget. Itu ntar aja gimana ntar. Ya nothing tulus kan, tayang kalau nggak pernah coba kita nggak pernah tahu. Oke. Okay. Sama aja kayak misalnya kayak aku bikin lagu, kayak kita produce lagu ini, kalau kita nggak pernah coba kita nggak pernah tahu. Jadi itu sih. Kalau Andre sendiri juga pernah nyoba bikin lagu sendiri? Kebetulan enggak sih kalau aku. Spesialis buat nyanyi ya? Betul. Dan kedepannya kan tadi udah ada rencana ya buat bikin single kedua ya? Ada rencana, tapi memang bukan kali ini, bukan sama Bung Georgie ini. Memang ada original, memang aku dikasih satu lagu dan cukup menarik lagunya. Agak nyambung juga kata-katanya sama Katakan Cinta. Tapi mungkin nuansanya agak beda. Tapi karena masih nyambung, terus ya udah aku pikir kayaknya memang ini waktunya juga lah, maksudnya terus berkarya. Oke, okay.